Ya, bapak ini orangnya di sahib. Kalau supir bisa, bisa jalan. Lu udah omong kosong ini betul. Lo mengapa matur kali Pak Jokowi. Pak Jokowi dados presiden yang niko kagem tahun ngajeng-ngajeng niko nyinyun Pak Jokowi kesannya tambah tabah untuk percobaan-percobaan kados ngaten. Kok jane mudu tegel nek Pak Jokowi niku wonten TV-TV niku dinyeki dian kok mboten wonten. Nggih mung wonten alangan napa-napa Pak Jokowi mugi-mugi tabah imane tetep kuat, tetep mikir rakyat alit. Amin ngaten. Tapi aku nangis. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat karena Bapak pasti gembira, ketawa, kemudian salam-salaman itu menurut saya yang buat Bapak istirahat karena bahagia di situ bersapa, canda tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orang yang pendengar. Apalagi kalau dengan masyarakat. Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan kata per kata kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Ini bagi rakyat kecil, rakyat yang sudah jauh datang mungkin 3 kilo, 5 kilo. Mereka minta foto dengan presiden, kita fotokan. Lalu nanti Bapak ngecek, fotonya jelek, fotonya ngeblur. Dibalikin lagi HP-nya ke saya fotoin lagi sampai fotonya bagus. Lalu Bapak ucapkan, nih, terima nih fotonya, bagus, kata Bapak. Itu rakyat dah, senangnya dah luar biasa. Menurut saya itu hal yang kecil, tapi luar biasa. Presiden itu sederhana, saya ngubur. Nguburnya begini, tempat saya cuma kayak gini aja di Rawi. Terima kasihnya, dah, luar biasa. Karena bapak ya pulau tiring ya betul ngeten iki Bapak Jokowi apa kesehatannya jepun jagi Bapak alih daripun ampun ngantos lali semoga panjang umur. Bapak itu yang saya tahu selama ini itu kurangnya sederhana sekali. Makanan juga seperti itu. Jadi masakan tuh masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam itu. Kalau tumis tumis pepaya muda. Kalau saat ini tumis oseng-oseng tempe, mie ketoprak. Itu seperti kalau sini seperti sutomi itu. Jamunya Bapak terdiri dari temulawak, jahe, lantas kunyit. Nah, tempatnya itu agak besar. Kalau dulu muknya itu agak kecil, itu potongannya 3-3-3-3. Tapi sekarang itu agak banyak. Temulawaknya 8 potong, kunyitnya 6 potong, terus jahenya 3 potong. Muknya, cangkir itu, yang untuk jamu itu aja, cangkir zaman dulu itu loh Mbak, yang beliri-beliri hijau, ada yang coklat. Kalau sekarang udah jarang orang pakai. Memang sederhana sekali Bapak itu. Saya tuh belum pernah saya melayani Bapak dikomplain atau apalagi dimarahi, belum pernah. Tapi alhamdulillah saya bisa melayani Bapak dengan baik. Saya ingatnya dulu memang Pak Presiden dia singgah sama ibu, sama anaknya. Anak saya bilang ada Pak Jokowi di depan, saya silakan makan coto di dalam dengan ibu. Makannya langsung pesan dua, coto. Campur satu, dagingnya satu. Pak Jokowi orangnya sosoknya merakyat. Ya di sini merakyat, datang di sini sampai keliling-keliling lihat. Saya dengan Pak Jokowi berterima kasih karena sudah pernah datang di warung saya dengan keberkahannya. Dan salam sama Pak Presiden, mudah-mudahan masih sempat ke Makassar, sempat kunjung lagi ke Aroma Coto Gaga. Ada sesuatu yang membuat Bapak pasti ingin pulang sama Ibu. Salah satu kegiatannya kalau pulang Solo yang menikmati kuliner Solo asli. Yang jelas, Soto Triwindu,
dan ayam goreng Bokerto, kemudian soto gading. Alasan yang pasti saya nggak tahu, Bapak ingin ke sana gitu aja. Mungkin di situ ada soto, mungkin makan di situ, mungkin merasa enak terus, wah besok ke situ lagi. Kok iya ya, alhamdulillah senang ya, ya Allah. Sampai-sampai ada yang, Mbak, oh benar toh Pak Presiden menyerang. Iya, iya Bu. Wah, saya diacungi jempol. Langsung besok itu tamunya banyak sekali pada kesini. Membuktikan apa benar. Pak Presiden itu sederhana, saya ngumpul. Ngumpulnya begini, tempat saya cuma kayak gini aja di Rawi. Terima kasihnya udah luar biasa. Saya berusaha membuat Pak Presiden itu nyaman itu aja. Baik rawe, baik dahare, baik kondure harus nyaman. Piye carane ngoten mawon. Ya kalau efek itu ada, Pak. Begitu beliau rawuh, kan enggak ada masalah. Yang masalah besok yo jajan sotone Pak Presiden yo. Ya soto ini Pak Presiden, saya enggak kenal. Saya terima kasih. Bapak itu remenannya itu lauknya tempe daun garing itu. Terus biasanya lidah goreng itu, ya sama paru goreng. Bapak itu luar biasa. Ya, biasa aja di sini ya rawuh seperti pengunjung yang lain. Jadi tidak ada yang teristimewa, enggak. Sama aja. Kami terharu karena sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau orang nomor satu di Indonesia, kerso rawuh di warung kami. Matur nuwun sangat Bapak atas kehadiran beliau. Ya, saya sampai nggak bisa. Bapak Presiden ya sudah ngerawi sini. Kalau datang itu ya sehat Mbak gitu. Ya rasanya senang sekali dirawi Bapak itu. Apa ngatinya Bapak itu wonge nggih sae. Wong supir bisa wis gak salah. Lu ndamong kosong ini betul kok. Pak Jokowi niku mboten nate ngaten kenapa-napa. Terus nyun saya kaya biasa, kaya tamu biasa. Tak enten nek Bapak niku mboten wonten tepo nggih kersa paham nggih. Ada tahu tipis-tipis nih. Neng suka aneh bubur. Saya nih lo bingung banget. Kok menu kue kau yang ini kok iya Pak Anu kersok lo yang mematen. Lo selalu tuh nambung ngeten. Ini saya belum nih. Pak Joko kan kayak rakyat biasa nggak yang saat nih nggak neng saat dia ngomong pengusaha nggak neng maksudnya sekeng biasa kemudian di pejabat. Kok gelem mikir kayak wong cilik-cilik. Saat saya dari presiden kok ya ora sombong. Kula mengapa matur kalih Pak Jokowi. Pak Jokowi dados presiden ingkang nika kagem taun ngajeng-ajeng nika nggih nyuwun Pak Jokowi kersane tambah tabah wonten percobaan-percobaan kados ngaten. Kula jane mboten tegel nek Pak Jokowi menika wonten TV-TV nika dinyeki dian kok mboten wonten. Nggih mongkon tenalangan napa-napa Pak Jokowi mugi-mugi tabah imane tetep kuat tetep mikir rakyat alit. Amin ngaten. Dadi aku nangis. Okay. Please.
Pak. Hasanah. Subhanallah. Alhamdulillah.